Kalau kita bicara soal dunia televisi lokal, selain Bali TV, di Bali juga ada tentu TV lain seperti Dewata TV dan juga TVRI Bali tentunya. Dan kalau soal bicara TV lokal selain TVRI, Dewata TV, saya juga bersyukur sempat menjadi salah satu bagian dari Dewata TV itu. Awalnya adalah ketika saya masih menjadi kontributor berita TV nasional di ANTV, khususnya yang tugas di Bali. Dan waktu itu saya punya teman Pak Ketut Sumarte dan juga Bapak Sigit Purwono yang dulu adalah di TVRI, diajak untuk bersama-sama kita mencoba untuk membangun dan mengelola TV baru yang disebut dengan Dewata TV waktu itu. Jadi saya karena memang basicnya adalah di jurnalis berita, tentu diharapkan mampu menampilkan segmen berita. Selain itu di Dewata TV waktu itu tahun 2007 sudah ada juga sebelumnya dari tim-tim lain khususnya di bagian program. Jadi saya masuk bersama 3 orang ini untuk ikut bersama-sama membuat desain baru berkaitan dengan news atau pemberitaan. Dan memang akhirnya kita coba membantu kemudian merekrut orang-orang anak muda yang terlibat untuk menjadi tim khususnya di news. Dan itu kita memang betul-betul gojlok, ada beberapa orang baru, orang muda yang memang basicnya awalnya memang tidak di komunikasi misalnya, tidak di broadcast, tapi kita latih dan akhirnya memang jadilah TV berita waktu itu Dewata TV dengan tagline-nya waktu itu tetaplah berpikir merdeka. Jadi tetaplah berpikir merdeka, itu tagline Dewata TV tahun 2007 waktu awal-awal. Ketika awal-awal sekali kita ya namanya mungkin peralatan masih belum memadai seperti sekarang, kita dengan anak-anak muda yang sedang belajar, saya juga waktu itu baru pertama kali terjun langsung di broadcast itu sebagai tim yang mengerjakan langsung. Kalau sebelumnya saya kontributor TV tentu hanya gambar-gambar, saya ngirim gambar, tidak terlibat langsung dalam pemberitaan itu, dalam pembuatan dan produksi itu. Jadi waktu itu saya tentu tidak terlibat langsung, sehingga sambil belajar di situ, walaupun saya sudah bersentuhan dengan dunia TV, karena sebelumnya juga saya pernah menjadi presenter di TVRI Bali tahun 97-98an, ditugaskan di salah satu acara. Tapi kita untuk bersentuhan langsung itu baru di situlah, di Dewata TV kita mencoba mulai dari bagaimana meng-cover kejadian, mencari berita, kemudian langsung diedit, langsung di voice narasinya, kemudian akhirnya muncul. Dan waktu itu memang siarannya masih di kawasan Bukit Bakung Jimbaran ini, di kawasan Kutuh. Itu setiap sore sebelum siaran jam 5 itu, jam 3 atau jam 4, tim itu membawa DVD. DVD yang akan disiarkan, diputar di pemancar atau stasiun relay. Jadi hampir setiap hari begitu selama 6 bulan lebih. Jadi sore itu tim membuat berita, kemudian diedit, kemudian di-convert, kemudian di-ben di DVD, kemudian DVD itulah yang dibawa ke stasiun pemancar, hampir 6 bulan. Jadi selalu begitu timnya. Kadang-kadang kita baru pulang setelah siaran itu mengudara jam 5 sore. Karena itu siarannya jam 5 sampai jam 10 kalau salah itu, malam. Jadi kalau belum muncul siaran itu, kita masih nunggu. Loh, ada masalah apa? Apakah karena yang membawa DVD belum sampai di transmisi atau ada masalah di playernya itu? Jadi disitulah kita menunggu tegang luar biasa. Dan yang menegangkan waktu itu adalah ketika pertama kali mengudara itu, kalau tidak salah tanggal 2 Januari 2007. Jadi bagaimana pertama kali kita siaran di Dewata TV, kita tunggu, kita tonton bareng bersama-sama dan dengan tim news, dengan tim program, akhirnya muncul. Dan luar biasa, anak-anak muda waktu itu yang bergabung semangatnya luar biasa karena akhirnya bisa tampil di TV. Jadi memang untuk perjuangan membentuk TV lokal itu memang memerlukan tenaga, memerlukan kemampuan, dan yang penting adalah semangat tim untuk sama-sama belajar. Dan saya di situ hampir sekitar 3 tahun
boleh dikatakan menjadi konsultan redaksinya sambil di tetap di kontributor ANTV. Dan ya syukur akhirnya memang sekarang TV-TV itu sudah berkembang dengan baik dan banyak menghasilkan jurnalis-jurnalis muda yang sangat teguh, komit, dan akhirnya memang betul-betul berjuang untuk dunia broadcast di Bali.